Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jenal 91 ya. Kali ini saya akan membagikan resep kepada Anda ramuan untuk si otong makin besar, panjang dan kuat ya. Pertama-tama, bahan yang saya gunakan daun jarak ya. Daun jarak saya gunakan 6 sampai 7 lembar ya. Kemudian saya gunakan 1 buah jeruk nipis. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama kita gunakan daun jarak 7 lembar ya. 7 lembar. Kemudian kita giling menggunakan cobek ya. Kita potong-potong terlebih dahulu. Setelah halus seperti ini, kita masukkan ke dalam mangkok ya. Masukkan ke dalam mangkok. Lalu kemudian kita potong jeruk nipisnya menjadi dua. Kita ambil perasan jeruk nipisnya ya, perasan airnya. Pencet terdahulu supaya air yang ada dalam jeruk nipis ini keluar banyak. Kita belah dua jeruk nipisnya. Masukkan air ke dalam daun jarak yang telah kita giling tadi. Kedua, jadinya seperti ini ya. Lalu kemudian kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita aduk rata. Jadinya seperti ini ya. Kita ambil sarinya terlebih dahulu menggunakan kain yang bersih. Untuk kita saring ya, seperti ini. Kemudian kita peras. Jadinya seperti ini. Lalu kemudian kita oles ketika kita mandi di bagian otong kita dengan lembut. Bisa dua kali sehari. Apabila Anda mandinya dua kali sehari, Anda oles di bagian otongnya biar kuat dan panjang ya. Dan tahan lama. Kita oles dua kali sehari. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.